Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, hari ini saya dapat paketan dari salah satu teman ya di grup, yaitu Om Masuri Hasan Febriadi. Jadi Om Febri ini dari Dusun Togung, Desa Pancor, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep. Ya ini kawan-kawan ini ya. Jadi ini adalah tembakau daerah Sumenep ya. Kayaknya daerah Madura ya ini. Jadi langsung saja saya buka. Ini sudah lama ya saya dapat paketan ini, kurang lebih sudah 2 mingguan, tetapi baru saja saya buka karena kemarin kan hari bulan puasa. Oke, langsung saja saya buka ya teman-teman. Jadi ini seperti ini. Oke, langsung saja saya buka. Wow, jadi kemarin emang saya lagi ingin mencari bagaimana sih karakter rasa tembakau yang ada di Nusantara ini. Jadi pelan-pelan ya, mungkin kemarin sudah saya dapatkan salah satunya dari tembakau Paiton, tembakau Tambeng, kemudian tembakau Gayo. Ya, tapi yang belum ini Kasturi ya. Ini langsung saja saya buka. Ini kayaknya agak sulit. Ini rapat sekali teman-teman. Ini banyak apa namanya plastiknya juga ini. Terima kasih ya Mas Febri. Jadi Mas Febri ini juga sering apa namanya disebut juga ketika di grup itu Deko Podei. Bagaimana karakter rasanya? Jadi kata Mas Febri ini jenis Morris. Wow. Ini ya teman-teman. Nah. Nih, jadi ini saya buka langsung. Wow, mantap teman-teman. Ya, jadi ini tembakau dari Sumenep ya, dari Bang Febri. Katanya ini jenis Morris. Ini Mbako Podai. Wah, mantap. Oke, teman-teman, langsung saja dari segi warna, yaitu warnanya kuning. Seperti ini, teman-teman. Seperti ini kuning ya. Kemudian dari baunya, harum, tapi seperti biasanya daerah sana tidak meninggalkan apa namanya jejak bau sengir. Kalau bahasa sini ada baunya sengir, tapi nggak masalah, emang itu sudah karakter tembakonya. Oke, langsung saja untuk pegangannya juga ini sedang ya. Kemarin Mas Febri itu bilang, Mas kalau kekeringan nanti di kanu ya, dilembapin ya, nggak masalah, yang penting nggak jamur gitu aja. Oke. Untuk baunya juga harum, wangi. Kayaknya ini kelihatan gurih ya dari baunya. Oke, langsung saja saya akan coba bagaimana untuk karakter tembakau Podai ini. Jadi ini Mas siapa? Febri ya, yang kemarin sudah usahain ngirim buat saya. Terima kasih ya Mas Febri. Oke. Langsung saya landing. Dibalik ya ini. Nah, karetnya yang kuning-kuningnya yang di sini, yang di sini. Nah, di sini yang di apa namanya? Pucuk. Oke, bagaimana karakter tembakonya? Oke, langsung saya linting. Oke, bagaimana karakter tembakau ini? Ya. Ini langsung linting, langsung linting, langsung linting. Jadi langsung saya nyalakan ya, bagaimana untuk karakter tembakau kode ini. Sebentar ya kawan-kawan, nggak usah keburu menilai, karena itu perlu berlahan-lahan untuk menilai dari segi rasa, bagaimana ketika dikeluarkan, bagaimana ketika pertama kali masuk ya, bagaimana juga ketika ditenggorokan. Oke,
pembakarannya juga bagus. Ini seperti ini. Ya, jadi ini karakternya itu sangat halus sekali. Tarikan juga ringan. Emang sih ini kelas Virginia. Kemudian ketika dimasukin juga tidak nyegrak ya, juga tidak begitu panas. Kemudian ketika dikeluarin juga di depan itu tidak ada panasnya. Jadi ini enak sekali, apalagi untuk pemula. Ini enak, bako pada ini enak. Jadi emang karakter bako rasanya itu masih tidak meninggalkan jejak sengirnya. Kalau bahasa sini sengir, ada sengirnya. Tapi sengirnya itu tidak begitu terasa. Jadi lebih terasa lagi ke tembakonya, khas tembakonya. Enak ini tembakonya. Terima kasih ya Mas Febri. Ini saya review di Temanggung, di negeri Lamsi juga, karena saya juga petani tembakau ya. Wah, mantap ini. Terima kasih ini. Enak. Wah, mantap. Terima kasih ya Mas Febri. Ini sudah lama sekali, saya sudah berminggu-minggu ya nungguin. Setelah puasa saya membuka tembakau paketannya Mas Febri. Jadi ini adalah tembakau kode warnanya kuning. Dah enak kan? Baunya sudah gurih. Sengirnya itu tidak begitu, tapi masih ada rasa pulen wanginya. Enak ini, tidak begitu sengir. Ya, mungkin cukup sekian ya teman-teman. Mungkin lain kali lagi saya akan mencoba tembakau Nusantara. Mudah-mudahan saya bisa apa namanya mereview kembali untuk karakter tembakau yang ada di Nusantara ini. Jadi ini saya ucapkan terima kasih kepada Mas Febri yang ada di Semenap daerah Madura ya. Terima kasih atas paketan tembakau bodainya. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, dan jangan lupa yang mau pesan juga bisa pesan ke Mas Febri langsung. Jadi dari petani mana, dari petani sana juga. Oke, nanti saya bisa WA atau mungkin bisa komen untuk tanya nomornya WA Mas Febri, nanti saya kasih. Terima kasih. Salam Tingwe Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.